Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'ala bi barakatihi wahdin al-husna bi hurmatihi. Rabbi fa'ala bi barakatihi wahdin al-husna bi hurmatihi. Kita bikin perjanjian yang bisa nyabut ini kalah. Berapa orang aja? Berapa orang kita pakai? Kita butuh 4 orang. Mana bos? Masih banyak perjanjiannya lagi. Poin pertama, poin yang satu. Masih ada poin selanjutnya. Coba bacakan aja apa itu. Lalu kita ke dalam. Oke. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi pada kali ini menerima tantangan dari perkumpulan dukun-dukun santet. Yang mana, perkumpulan ini merasa gerah dan juga marah, karena Kang Ujang Bustomi ini sudah banyak sekali mengalahkan para dukun-dukun di seluruh jagat Nusantara ini. Dan karena merasa tertantang, maka mereka pun mengajukan permintaan agar bisa mengadu ilmu, baik itu dari segi kanuragan, maupun dari segi tenaga dalam, hingga puncaknya adalah Kang Ujang akan disantet secara massal. Dan rupanya, para dukun-dukun itu sudah membuat rincian kesepakatan secara sedemikian rupa. Karena mereka meminta agar Kang Ujang Bustomi ini bersedia menandatangani sebuah kesepakatan di atas materai. Yang mana, di dalam kesepakatan tersebut, tidak boleh ada yang menuntut jika sampai terjadi apa-apa, selain itu mereka juga menutupi identitasnya, dan mereka bahkan sengaja menutupi wajahnya, agar tidak bisa dikenali nantinya. Selain itu, Kang Ujang juga meminta, jika keselamatan kameramennya tidak boleh diusik maupun diganggu. Sedangkan kesepakatan itu mencakup 4 hal, adu senjata, adu tenaga dalam, santet Kang Ujang, serta santet massal. Dan proses adu senjata itu pun sudah mereka lalui, dan Kang Ujang Bustomi keluar sebagai pemenangnya. Dan adu tenaga dalam pun rupanya juga dimenangkan oleh Kang Ujang Bustomi dengan mudahnya. Maduk, 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 maduk.
Dan kini, mereka memasuki pertandingan yang ketiga yakni Santet Kang Ujang. Rupanya para dukun itu memang sengaja sudah menyiapkan foto-foto dari Kang Ujang Bustomi. Dan kini, beberapa perwakilan dukun-dukun itu pun segera memulai aksi-aksinya dalam menyantet Kang Ujang Bustomi. Dan semoga saja, Allah akan selalu melindungi Kang Ujang Bustomi di setiap aksinya, dalam beramar makruf nahi mungkar, amin. Cetit, pepijit, budukan, kitingan, gorokan, busungan, setan, pitek siji, setan dengkang siji, tempernya, pak! Aduh, kita tak pusat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholat tentang isu sholat perbaiki, semakin sholat baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Dan kita akan terhindari setan-setan belek yang terburuk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.